Hai Sobat York, hari ini tanggal 10 Desember, saya pagi-pagi jam 8 sudah ada di LBI, Universitas Indonesia. Kebetulan hari ini adalah hari terakhir untuk sesi pertama saya belajar sastra Mandarin. Dan kebetulan hari ini ada ujian terakhir. Semoga semuanya berjalan lancar, oke? Okay? Pagi ini saya mau ketemu lausenya dulu deh. Pokoknya lause saya tuh luar biasa. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama dia sebelum ujian. Lause, cao shang hao. Cao shang hao. Nih, mau tanya nih. Kan kita belajar sudah 3 bulan. Iya. Kira-kira kesan dan pesannya apa coba? Nih, audien mau minta masukan. Karena di luar sana juga banyak orang-orang juga mau ikut belajar, siapa tahu dengan apa yang dikomentar lause, mahasiswa-mahasiswa itu akan semakin banyak yang kesini. Oke, okay, baik. Ya, baik Pak Obintoro, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya kelas ini baik sekali, kelas Mandarin 1 yang saya ajar term ini. Pak Obintoro juga luar biasa. Terima kasih. Harusnya Pak Obintoro sudah masuk ke kelas lanjutan ya, ini kelas dasar. Jadi kami menyediakan kelas placement test, harusnya Pak Obintoro ikut kelas placement test untuk yang sudah bisa berbahasa Mandarin. Jadi terima kasih Pak Obintoro sudah bersabar mengikuti kelas ini ya. Kelasnya sangat aktif, kemudian ada beberapa memang yang tidak aktif, tetapi karena pengaruh teman-teman yang aktif ini, mereka akhirnya bergabung untuk ikut menjadi aktif. Yeah. Jadi peran Pak Obintoro di kelas ini luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi sebetulnya saya bukan nggak mau ikut naik tingkat berikutnya. Sebetulnya belajar buat saya ini bukan sekedar bisa bahasa Mandarinnya, tapi justru karena saya merasakan enjoy dengan anak-anak yang masih muda itu sebetulnya. Jadi saya datang ke UI ini belajar. Tujuan pertama adalah untuk cari fun, ya, cari kesenangan, karena sekarang sudah tua, umur sudah 70, waktu lebih banyak. Iya, belum lah Pak, masih ya. Bapak masih lebih muda ya, kelihatannya dari saya. Nah, dan juga ke depan saya lihat saya masih bisa hidup 20-30 tahun lagi, dan dunia ke depan dunia Mandarin. Bagaimanapun saya menguasai secara baik, supaya secara sosial, secara bisnis, saya bisa lebih baik. Ya, karena dunia ke depan adalah dunia Mandarin. Dan berikutnya juga saya sengaja ajak istri saya untuk belajar supaya hubungan antara suami istri semakin baik. Ah, baik sekali. Berangkat sama-sama, kuliah sama-sama, pulang sama-sama. Jadi hubungan suami istri itu lebih penting buat saya ketimbang harus saya cepat-cepat selesai. Baik, Pak. Buat belajar memang saya sih rencana mau belajar cukup lama ya, mungkin 5-6 tahun saya masih mau belajar terus. Jadi selama saya masih berdiri, saya masih bisa ke kampus, saya akan belajar terus. Oke, baik, terima kasih. Itu tekad saya di masa tua. Ya. Jadi yang namanya belajar, saya nggak pernah mau berhenti. Iya, luar biasa sekali Pak semangatnya. Dan mungkin di sesi terakhir ini, mungkin berikutnya mungkin sama Lause nggak ketemu, mungkin Lause bisa cerita, ada pesan buat saya, khususnya untuk Pak Obintoro, apa yang dipesan ya, semua sudah bagus. Bicaranya bagus, menulisnya bagus, listening juga bagus. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan saja adalah tone atau nadanya itu. Baik, terima kasih. Itu saja, yang lainnya oke, bagus. Ya, justru salah satu juga saya belajar sini karena secara pinging atau tone kadang-kadang saya masih salah. Mudah-mudahan setelah beberapa bulan di sini saya bisa lebih baik. Ya, pastinya Anda tapi, paling baik sekarang udah. Tapi anyway, saya sangat terima kasih kepada Lause yang sudah 3 bulan. Terima kasih juga, terima kasih. Dan sempat kepada adik-adik saya juga sudah makin hari makin baik. Saya bandingkan dari awal dengan sekarang, mereka peningkatannya luar biasa. Iya, ya, betul. Belum, itu karena semangat, Pak. Semangatnya. Pertama masuk sini kan belum bisa apa-apa. Betul. Tapi sekarang mereka sudah bisa nanya alamat, bisa memperkenalkan diri, bisa nanya mau ke kiri, ke kanan, mereka sudah bisa. Yang penting nawar barang, Pak. Betul. Supaya mereka bisa belanja. Istri saya katanya, saya nanti ke Cina udah gak khawatir. Okay. Mau nawar langsung, mau belanja, gak perlu khawatir lagi. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, Lause. Baik, sama-sama. Ya. Semoga berguna pelajarannya. Caijian. Fukeci, caijian.
Hai, masuk. Hai, Pak. Gimana bisa? Lumayan. Mama Huhu. Mama Huhu. Tadi gimana? Susah nggak? Sedikit. Hancenya sih ada yang lupa. Tapi kenapa telat tadi datang? Kesiangan, Pak. Kesiangan. Di tanggal 10 ini ujian akhir Mandarin, Mas, gitu. Jadi nyontek, Pak. sebenarnya pengen nyontek, cuman nggak bisa nyontek. Jadi dan nggak sempat belajar juga, cuma belajar sedikit. Jadi sebisanya aja gitu, Mas. Tadi ya semoga teman-teman semua pada bisa. Ya, mungkin gue doang yang nggak bisa. Perasaan naik ya. Kayaknya perasaannya nggak bisa naik. Mas, tadi abis ngapain, Mas? Abis ujian akhir. Gimana, Mas? Ujiannya, Mas? Ya gimana? Susah. Susah, Mas? Ya tadi kan ada tertulis sama ada mendengar. Yang mendengar oke lah, nggak terlalu susah. Tapi menulis banyak kata-kata yang nggak inget huruf Mandarinnya gitu, susah. Lagi pada ngapain sih? Lagi belajar nih. Buat ujian, monolog. Ya, bisa nggak tadi? Bisa nggak? Nggak. Susah. Tapi kira-kira naik dong. Pasti, yakin aja sih. Yakin aja ya. Amin. Tapi semuanya nerusin kan? Oh, nerusin. Tas dulu dong. Sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Yeah. Sip. Hai Sobat Yok, hari ini tanggal 10 saya baru selesai ujian Mandarin di kampus Universitas LBI di lantai 3 gedung 10. Pokoknya hari ini sangat mengesankan ya, jadi mudah-mudahan selesainya ujian ini saya bisa melanjutkan ke tingkat berikutnya. Oke, okay? See you. Baru saja kami menyelesaikan ujian dan sekarang karena ujian ini sudah selesai dan di antara kita ada yang ulang tahun. Ya, lause kita hari ini ulang tahun. Maka makan di mall di Depok ya. Dan semuanya lucu-lucu deh. Ya. Banyak nih lause makannya. Kita nambah lagi, ini baru ronde pertama. Sampai ketemu lagi, tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen, share ke teman-teman di YouTube channel Yort Indonesia. Bye.